Selamat siang Semeton Bali, perkenalkan saya Bang Oji dari komunitas 1BC. Saya ingin memperkenalkan motor saya. Nah, di sini saya untuk perjalanan jauhnya udah di Surabaya, di Banten. Kita udah ke sana untuk gini anehnya Banten, kita udah sejauh itu. Nah, di sini saya ingin memperkenalkan untuk spek motor saya dengan variasi motor saya. Nah, di sini saya untuk lampu kita pakai untuk gininya monitoring untuk lampu tembaknya. Nah, kita untuk gininya kita pakai kondom variasi udah di stiker. Nah, di situ kita pakai untuk tutup radiatornya kita pakai cover. Nah, untuk tutup gininya ini. Nah, untuk gininya kita pakai untuk variasi wuling. Nah, setelah itu kita pakai ini pelindung buat spektornya. Kita udah pakai ini. Nah, untuk cover tutup gininya juga kita pakai flashback. Nah, untuk gininya kita pakai ununya silver hue gininya. Nah, dari sini kita ini kenapa stiker atau ini kita pakai stiker. Stiker. Iya. Nah, kalau untuk bautnya kita sebagian pakai baut rokok. Oke. Pensil? Untuk pensilnya kita ambil spek sejenis mirip kayak gini ya. Jenis Forza ya. Forza. Nah, di situ kita udah pakai. Nah, di sini kita pakai untuk tutup. Untuk masternya kita pakai kuning. Sama juga handle juga uming. Untuk gininya kondomnya RCB, kondom stangnya. Nah, ini kita pakai kondomnya tetap uming. Nah, untuk gininya kita pakai untuk sama sih uming untuk handle-nya ini. Dan kita di sini juga pakai gininya holder. Kita holder pakai Vixen. Punyanya Vixen, KNP Vixen. Nah, itu kita juga ini untuk paketnya lindungnya kita pakai black diamond kita. Nah, untuk boxnya kita pakai untuk merek gininya set. Oke, nah selanjutnya untuk ini juga kita pakai untuk variasi punyanya PCF juga covernya, cover lampu belakang. Nah, untuk shocknya kita pakai punyanya NMAX. Punyanya NMAX kita pakai. Ini dia. Ini cuma stiker. Ori NMAX. Nah, untuk cover radiatornya kita pakai untuk yang merek biasa ya ini ya. Ini merek biasa, kurang lebih seperti yang biasanya itu sih. Nah, untuk ini cover belakang punya ban ini juga sama. Biasa juga dia pakai kita. Nah, untuk cover knalpot juga kita belinya juga yang biasa aja sih gitu. Untuk jalu kita pakai kuning juga. Nah, itu aja sih untuk kelebihannya. Mungkin kita di kirian. Kita untuk masalah mesin kita cuman main kirian aja. Kalau untuk main yang di bloknya kita masih belum. Karena kita pakai spek touring harian gitu. Karena nanti takutnya kalau kita main di mesin kita nggak bisa mungkin perjalanan jauh gitu, jadi kita main kirian aja gitu aja sih. Kalau biaya kurang lebih kalau untuk biaya kurang lebih mungkin ini karena habis divariasi aja ya, walaupun barangnya nggak begitu bermerek tapi habisnya lumayan, kurang lebih saya hampir ya 2 jutaan ya 2 jutaan karena kita pakai ini untuk spek touringnya ini sih. Nah, gitu aja. Next modifnya? Nah, next modifnya kedepannya mungkin ada perubahan nanti. Apa rencananya? Mungkin sudah ada rencana? Mungkin ada rencana. Satu, kita akan rubah untuk masalah di gini ya, di body depan aja sih mungkin. Mungkin kita akan ganti untuk lampu. Akan kita rubah tadinya itu yang di depan pakai stiker. Akan kita rubah untuk jadi RGB. Karena RGB dan lampu kita pakai dapar rencananya. Jadi itu untuk spek kalau kita touring jauh pas keadaan ngembun, kalau kita pakai dapar otomatis tembus dia. Gitu. Itu aja sih. Tadi komunitasnya apa?
HPBC. Kalau mau daftar? Nah, kalau untuk join kita tidak ada untuk biaya apapun, karena kita di sini berkomunitas itu mencari teman, nyari saudara. Kita tidak memandang ras, semua sama. Tujuan kita karena kita saling apa, nyari persaudaraan, gitu aja. Ada IG-nya mungkin? IG-nya ada, HPBC. Oh. IG HPBC Chapter Bali. Iya. Oke, kalau gitu terima kasih banyak. Ya, sama-sama. Oke. Thank you.